Mau tahu pacar saya? Nih, kalian harus lihat tuh. Nah, ada dua di situ pacar saya, guys. What? Yang itu namanya sayang, guys. Huh? Yang baju putih, guys. Mau jadi istriku jadi? Dia katanya mau sih, Mas. Tadi kau bilang mau tadi. Kaulah namain pergi meninggalkan. Panas. Aduh. Lebih panas dari melihat mantan jalan dengan pacar baru. Jadi vlogger nih gini amat, nih rambut udah kece banget. Jomantan, kalau ada Washington. Kalau malam main ke Las Vegas. Halo, what's up guys? Balik lagi di YouTube saya nih, Bob Napi 70 guys. Saya udah di kafe nih guys. Nih kemarin buat kalian yang nanya-nanya pacar saya mana ya kan? Aduh, saya udah punya dua pacar guys. Ada dia lagi nyantai berdua mereka lagi. Oh iya, damai dong. Saya punya pacar dua, mereka damai-damai. Kalian mau tahu pacar saya? Nih, saya liatin pacar saya ya, oke? Okay? Kalian harus lihat tuh. Nah, ada dua di situ pacar saya, guys. What? Hah? Samperin. Oke, okay, guys. Kita samperin, guys, ya. Nih, guys, kalau kalian pengen lihat pacar saya, guys. Nih. Halo, guys. Ini pacar-pacar saya, guys. Halo. Kamu apa kabar, sayang? Hey, kalian akur ya berdua ya, jadi pacar saya di sini ya. Weh, tuh mereka lagi sibuk guys, lagi nonton Dora guys, tuh cantik-cantik kan pacar saya guys. Nah yang ini namanya cinta guys, yang itu namanya sayang guys, huh? Yang baju putih guys. Oh man, kebuktikan guys, kalau saya sekarang pacarnya banyak guys, babang tampan wannabe bro. Nah udah dulu guys ya, kita mau pacaran dulu guys. Yo man, kamu mau pesenin makan dulu ya mbak ya? Gak apa-apa ya, kita di sini ya. Eh kok mbak sih, harusnya aku manggilnya sayang ya. Sayang ya, kita di sini. Aduh, oke guys, terima kasih guys. Mbak, sorry ya mbak ya, ganggu. Lagi live. Aku tuh live tuh udah sekitar 7 hari lah, non-stop. Jadi kan aku jualan-jualan gitu mbak live. Jual apa mas? Aku jual kayak barang-barang antik. Antik? Kayak gimana? Kayak kuku komodo. Bukannya komodo itu dilindungi ya? Bro. Komodo tuh kan dia bukan ganti kulit doang, tapi dia juga ganti kuku. Dia juga kadang medipedi juga. Oh gitu? Medicure, pedicure juga dia. Ada perawatan kuku komodonya. Mas yang medipedi? Sebelumnya namanya siapa ya? Boleh kenalan? Halo, Vivi. Oh, Bob Napi 70. Nanti subscribe ya. Subscribe YouTube channel saya. Subscribe-nya udah banyak. Udah sekitar 25 orang lah. Itu perkembangan aku udah 3 bulan bikin YouTube. Itu menurutku udah perkembangan. Aku harus bikin kantor yang lumayan gede ya untuk bikin produksi yang bagus. Selain aku jualan tuh aku komposer juga bikin lagu. Jadi suka bikin lagu dong? Jadi aku harus bikin studio yang bagus juga. Jadi ya, menurutku 25 subscriber tuh udah bisa mendukung aku, support. Fanbase aku tuh udah banyak, mbak. Oh iya? Iya, apa? 25 juga? Dari 25 itu kurang lebih 5 lah. Nah itu masih dalam family aku aja. Masih keluarga-keluarga aku doang. Oh, semangat ya? Semangat, mas. Semangat, tapi sorry ya tadi aku ngaku-ngaku pacar karena aku tuh kayak apa ya, kayak putus
tahun gitu loh gak pacaran. Jadi kayak fanbase aku ini menuntut aku untuk cepet pacaran gitu. Kenapa gak pacaran? Karena memang aku pengen langsung dua pacarnya gitu. Ya, memang kalau kata jodoh tuh jodoh aja. Aku tetap berjuang dengan pendirian aku harus dua gitu. Karena kalau nikahnya pun nanti harus tetap langsung dua gitu. Biar hemat gitu. Jadi kayak kalau berdua gitu cep gebulnya tetap dua atau satu ya? Enggak tahu dia. Kamu tahu enggak sih? Soalnya baru sih dengerin. Kalian memang suka nongkrong di Sedari Coffee nih? Iya. Kita sering banget di sini. Tapi aku kok enggak pernah lihat ya? Oh ya? Mungkin masih baru kesini kali. Oh enggak, aku hampir kayak sehari itu 3 kali kesini. Oh, udah kayak rumah sendiri ya? Aku untuk cleaning service-nya di sini. Suka bersih-bersih juga. Soalnya lumayan kan mbak dapat 100.000, 200.000 gitu. Tapi kok gak bersih-bersih? Udah bersih soalnya. Soalnya udah bersih. Lihat kalian berdua tuh semua terlihat indah dan bersih. Gitu. Kau lah nama yang selalu kusebut dalam doaku. Aku dari tadi pas masuk tuh emang udah lihat kalian juga kayak, tiba-tiba aku pengen jadi kumbang gitu, Mbak. Kenapa kumbang? Biar bisa menghisap sari-sari cinta kalian berdua gitu. Kaulah nama yang selalu kusebut dalam doaku. Dihisap enak kan, Mbak ya? Ini kayak minum kan, iya. Oh, dihisapin ya? Iya, disedot lah. Boleh aku sedot? Oh. Mau aku sedot? Minumannya maksudnya. Jangan yang lain ya. Lagi covid lagi naik loh mas. Iya, covid lagi naik juga. Gaji lagi naik. Kok gaji ikut naik? Iya, tapi kan BBM ikut naik. Bukan cuma BBM, gaji juga ikut naik ya. Indomie naik mbak. Gokil, Indomie kemarin pas aku ke Indomie. Itu ibu-ibu sampai baku hantam mbak. Kenapa? Rebutan Indomie. Aku pikir kan mau belinya sekarung, 2 dus, 3 dus. Belinya cuma 1. Demi Indomie. Karena Indomie itu adalah masakan khas Indonesia dan instan gitu. Kosan banget gitu, Mbak. Enak juga sih. Enak juga ya. Sama kayak aku lihat kalian tuh mukanya enak-enak gitu. Enak dipandang gitu. Kaulah nama yang selalu kusebut dalam doaku. Ini dari lama ini lagi sibuk apa nih? Oh iseng aja, suka nge-YouTube juga ya ternyata. Iya. Punya konten juga kan? Apa? Iya, konten aku vlog kayak tadi. Jadi aku live stream, lebih ke kayak live stream. Yang tadi Jadi aku memang ada tujuan kayak live YouTube tuh kayak 7 hari gitu, non-stop ya. Ini aku udah 7 hari ini gak makan. 7 hari non-stop sambil bilang orang-orang yang makan gitu ya? 7 hari gak makan. Wah, sampai hari ini belum makan? Iya, sampai hari ini belum makan. Karena ya emang tantangannya itu sih. Kalau mau dapetin sesuatu harus kerja keras gitu ya. Tahu alasan aku kenapa enggak makan ya? Duit makannya buat beli kuota. Mau jadi istriku jadi mau jadi. Enggak ya? Siapa tahu kan doa kan ucapan dulu. Dia katanya mau sih Mas. Dia siap tadi bilang mau. Udah kalian tuh sebenarnya aku tahu kalian berdua tuh mau. Sebenernya. Cuman kayak kalian enggak ini aja. Lihat dari penampilan aku gini kan kayak okay banget enggak sih kayak. Tadi kau bilang kaulah nama yang selalu kusebut dalam doaku. Kayak penampilan aku gini kayak nyentrik banget gak gitu sih. Tipe-tipe kalian banget kan. Bener kan ya? Kaulah nama yang selalu kusebut dalam doaku. Tapi mbak-mbak ini suka denger lagu gitu gak? Oh suka, sering dinyanyikan sama cowoknya atau apa. Tapi udah punya cowok? Kamu? Aku juga jomblo sih, masih udah punya cowok. Nah kan, udah aku bilang, jadi pacar aku aja. Dirimu terlahir untukku. Kaulah nafas yang cepet kok jadi pacar aku tuh. 2 hari mau putus, it's okay, gak apa-apa. Tapi kalau mau lanjut sampai manapun, okay, gitu. Mau kemana, mau ke pelaminan. Gitu. Sekarang berarti udah ada belakang pasar? Nggak ada sih. Tadi kan dia bilang cuma 2 juta. Oh iya, katanya mau pasar juga. Kompresor lagu aku. Komposer mas Ari. Oh iya mau. Ya. Bisa aku bisa bikin lagu, bikin BPJS bisa aku.
Bikin BPJS, bikin anak. Gitu. Mau mbak nyakanya dibikinin anak ya? Nah. Ya tinggal dirajut aja mbak sebenarnya. Masih nafsu minum kan? Diminum dulu aja. Atau aku mau hibur biar lebih boleh ya? Aku bawa gitar juga soalnya. Bawa gitar. Bawa gitar juga. Iya, bawa gitar. Terniat banget. Iya. Ini mbak, ini gitar kesayangan aku mbak. Apa? Iya, aku tuh orangnya emang niat mbak. Kira bercanda loh bawa gitar. Beneran, aku orangnya gak pernah bercanda. Apalagi mencintai kamu, aku gak pernah bercanda. Kau lah nama yang selalu ku sebut dalam doaku. Mbak, suka lagu apa ya? Ini gitar bersejarah mbak. Oh iya? Karena ini dikasih sama penyanyi luar negeri. Taylor Swift. Di sini aja ada tandanya tuh, Tyler. Kurang sweepnya aja mbak, karena waktu pembagian sweepnya aku nggak hadir, jadi kayak Taylor sweepnya nggak ada, dapet gitar sama nama Taylornya aja. Ya sebelum bawain lagu aku sendiri, aku coba bawain lagu orang lain dulu kali ya, biar mbaknya nggak kaget ya. Mbaknya suka lagu yang gimana ya? Senang, gembira, atau? Cinta-cintanya kali ya. Oke. Ini lagunya sedih nih mbak. Nungguin. Aku pemanasan dulu. Mungkin minum. Oh iya, minum dulu, bener. Kali ya, Mas. Segar. Segar kayak lihat muka Mbak. Kau lah selalu ku sebut dalam doaku. Bila engkau tak lagi cinta, lebih baik engkau katakan saja. Biku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Hurt inside my heart. Itu bahasa Inggrisnya. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan semua yang terjadi. Ku akhiri cukup sampai di sini. Pergilah engkau bersamanya. Anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya. Cukup aku saja. Oh, bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Gimana mbak, kira-kira selesai ya? Jebulan Fear Factor ya mas? Ya, saya Fear Factor. Sama ada, aku juga ikut Cisarua Idol ya, juga. Cisarua pak? Iya, Cisarua Idol ada. Tebet Got Talent ada juga. Dulu, iya bener. Depok Mencari Bakat, aku juga ikut dulu. Terus gimana juara? Aku juara ke 6. Dari berapa orang? Dari 5 peserta lah. Okay. Jadi belum audisi aku udah gagal gitu. Tapi gak apa-apa sih mas. Suaranya enak ya? Iya kok. Aku agak buka dikit ya. Kacamatanya agak gelap nih. Nah baru kelihatan tuh. Tadi tuh pas pakai kacamata tuh kelihatan cantik. Tapi pas buka kacamata, cantik banget. Kau lah nama yang
Mau request lagu apa lagi nih? Aku mau request apa aja yang enak coba. Yang enak ya? Yang enak tuh Jadian Sama Aku tahu. Dirimu terlahir untukku, kaulah nafas yang... Lagu apa nih? Mau yang goyang-goyang atau yang... Nah, ini lagu ciptaan aku sendiri nih. Oh, ini iya. Mau pakai suara yang mana nih? Yang pertama, yang kedua atau yang kedua lebih enak? Yang kedua lebih enak. Ini aku kan orangnya visioner ya, lebih ke kayak udah tahu gitu. Jadi sebelum terjadi aku udah bikinin lagunya duluan. Oh. Jadi lagunya tuh cerita tentang pasangan yang menunggu suaminya ataupun pacarnya sedang kerja cari uang gitu. Mungkin jauh gitu, tapi jarang pulang gitu. Dan suaminya mencoba untuk biar pasangannya ini tidak kepikiran gitu. Ini ya. Judulnya Tunggu Abang Pulang. Oke, tunggu ya. Maaf ya, nungguin lagi ya. Oke, siap. Tadi ini Vivi sama? Tami. Tami, oke. Vivi sayang, percaya sama abang. Jangan dengarkan perkataan orang. Katanya abang udah gak sayang. Jangan-jangan abang punya pacar baru. Jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, abang kan cepat pulang. Doain abang pulang bawa janda seberang. Boleh nggak? Kayak gitu, nggak boleh ya? Boleh. Oh, nggak boleh ya? Boleh. Oke. Tami sayang, percaya sama abang. Jangan dengarkan perkataan orang. Katanya abang udah gak sayang. Jangan-jangan abang punya pacar baru. Oh ya, jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, abang kan cepat pulang. Doain abang pulang bawa istri orang. Gak boleh gak sih kayak gitu? Gak boleh ya? Doain abang pulang bayar hutang. Bayar ya hutangnya. Bagus gak lagu ciptaan saya? Bagus. Nah, itu bisa kalian, bisa kalian tonton di YouTube. Udah ada di YouTube. Kalian boleh lihat sekarang deh. Ada. Tunggu abang pulang. Abang pulang. Nah, ini udah rilis nih Mbak. Ini Mbak? Ini? Iya itu saya. Oh ya? Nah, itu saya nih Mbak. Tapi kok? Nah, kayak ini sebenarnya rambut palsu nih Mbak nih. Tuh, pura-pura dari tadi Mbak tuh dikerjain. Nah, itu YouTube channel saya Mbak, subscribe sekarang. Nah, ada itu. Sekarang tuh di sini aku lagi bikin konten sebenarnya Mbak. Namanya Prank Cafe. Nah, aku ada YouTube satu lagi namanya Angga Chandra doang. Coba lihat. Nah, yang ini. Yang ini. Kalau yang ini udah 7 jutaan subscribernya, Mbak. Jadi 25. Nah, sebenarnya di sini ada kamera, Mbak. Di sebelah sana satu kamera, di sebelah sana juga satu kamera tuh. Tuh, dada dong kameranya dong. Sorry ya udah dikerjain ya. Iya. Aduh. Nanti Mbak upload di upload tuh kayak gitu tuh Mbak bentuknya tuh. Boleh nggak kalau kita upload nanti? Boleh. YouTube-nya. Tapi nggak ganggu kan? Nggak ganggu sama sekali kan? Kalian nggak keberatan kan? Enggak. Nah, tapi biasanya kalau udah masuk prank saya tuh yang nonton ini pengen tahu nih Mbak Instagram-nya, sosial media kalian apa. Boleh nggak? Boleh. Bibi apa? Aku @tiani. Oke.
Nanti ditulis di videonya ya, sama deskripsi kamu. Widi Utami Pepe. Oh, Widi Utami Pepe. Kayak organisasi ya? Iya, kayak organisasi ya. Berarti dia nih suka ini, suka gangguin orang. Pepe, pepe, ping, 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 gitu. Oh, nama panjang. Purnama Putra. Angga. Terima kasih ya kalian berdua ya. Sorry kalau udah ganggu. Okay. Ini aku izin upload ya. Okay. Nanti kalau misalkan ada yang agak kurang-kurang, aku lebih-lebihin. Oke, okay, siap. Terima kasih. Jangan marah sama aku. Salam kenal, Angga Chandra. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, okay, siap. Terima kasih, Bor, karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Jarang pulang.